kasih aplaus dulu nak. Monggo sinden-sinden boleh duduk kembali. Wah, luar biasa ya mak. Iya seneng nek lagune perjuangan ngene iki semangat. Kok lagune lagu-lagu perjuangan mak? Mergo iki sasine pancen nggo pengeling-eling. Tanggal 1 Oktober wingi hari kesaktian Pancasila no. Oh iya mak. Tur sesan sesuk bakale menyongsong hari Sumpah Pemuda ya kuwi sasi Oktober. Oh tanggal 28 Oktober ya mak. Iya. Elok pemuda-pemudi Indonesia. Elok saka jaman perjuangan tekan saiki iso hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan. Yo pemudane yo rakyate kabeh. Saka Sabang tekan Merauke. Kiono 17.500 pulau gede yo cilik. Yo nak dengan lebih dari 360 suku bangsa dan 1001 jenis bahasa daerah. Kabeh iso nyawiji mergo anane Pancasila sebagai dasar negara. Elok. Awak dhewe iki jane bangsa sing gede lho, nak. Bangsa yang besar iki. Coba wae numpak pesawat saka Aceh tekan Papua. Iso ngentekke pirang-pirang jam. Tenan, bangsane awak dhewe iki benar-benar besar. Yo besar bangsane, yo besar atine. Kok besar atine? Awak dhewe wis kanthi sabar melalui pandemi selama 2 tahun. Saiki wis dadi endemi. Elok. Iso lulus yo, Mak. Iya, syukur alhamdulillah awak dhewe iso lulus saka pandemi. Lagi wae iso tanggapan, iso ambegan. Pedagang dagangane yo wis mulai mlaku, mulai do payu. Kapan kae kok genti minyak goreng sing larang yo, Nok? Ning saiki wis mudun. Lah iya. Wis bali meneh. Mongko pas kaya nyusahke tenane mak, kaya cah kos kaya aku iki tuku gorengan biasane 2000 entuk papat. Pas kae 2000 ya mung entuk loro wae ditipis-tipis gandume diakei wah. Jan soro jaman lengo larang mak. Ya ngono kuwi, ning kan mergo sabar kabeh wis lulus saiki ya wis murah meneh lengone. Ayo. Baru kuwi ya ana meneh cacar monyet arep nyebar. Muga-muga ora, ya ora. Muga-muga ora. Saiki ya bahan bakar BBM ya naik. Apa-apa ya mundhak. Wah, sangu penyanyi biasane 150, saiki do njaluk diundaki dadi tambah 50 paling ora mergane bensine mundhak. Nah, iya. Bensin mundhak saiki wis dadi alasan apa-apa. Ah, pokoke ana wae pacobane negarane awak dhewe. Mongko sesuk miturut berita arep ana badai resesi global nang. Kowe kudu diwaspadai. Waspadai piye mak? Lah iya mergo muga-muga ya awak dhewe negarane awak dhewe iki iso lulus saka badai resesi secara global sesuk. Ya mak dipercayake wae karo sing kawogan, karo pemerintah, karo para ilmuwan ben iso do golek solusi. Wingi ya durung suwi iki ana kabar duka saka dunia sepak bola. Ya ora mung dunia sepak bola ning negarane dhewe. Wong cacahe paling ora 125 korban mergo nonton bal. Ayo mergo nonton bal. Tragedi Kanjuruhan kuwi. Jalaran mung sak kuciwane ati. Cara geni sak pletik wae digrujuki lengo mambu. Saka kisruh suporter nganti rebutan metu lawang mergo bulek gas air mata. Marake masa do panik. Arep metu lawang do kangelan lah yo. Ning stadion karepe iso nyenengke ati, iso ndelok karemenane malah sidane ngapokke, ndadekke tangis mbok-mboke. Wah, sedih yo, Mak. Lah iya. Pokoke ngaturake nderek Bela Sungkawa lan nderek Tetungo. Muga sedaya korban pinaringan dalan Padang lan antuk kasuwargan jati. Amin. Mula janjane yo, Nok, nek awak dhewe isih mengutamakan keadilan sosial, mengutamakan tenggang rasa, awak dhewe gelem peduli dengan sesama. Apa tobot repote kancane direwangi kanthi gotong royong, tak kira kabeh iso berlalu kanthi enteng. Yen to ora ngandelake egone dhewe-dhewe, do gelem guyub rukun gotong royong, makane apa sing dadi dasare awak dhewe bernegara kuwi kudu dicekel tenan, diresapi karo ditindakake. Supaya apa, Mak? Supaya anane persatuan karo kesatuan kuwi bisa gawe awake dhewe bakoh dadi negara sing kuat tur ora gampang ambruk kena badai ombak tantangan zaman.
Ngono ya, Mak. Iya. Iki awak dhewe tinimbalan sowaning ndi, Mak? Le adoh tenan. Iki luar biasa, Nok. Awak dhewe ana ning Universitas Tarumanagara. Dalam rangka apa? Dalam rangka Dies Natalis, hari ulang tahun Untar engkang kaping 73. Meriah, Mak, meriah. Awak dhewe wis ketwinginane ning kene. Teko gasi. Mau esok meruput jam 5 dandan. Ngopo? Ngisi seminar. Kemut-kemut ndak sih? Akeh pesertane akeh. Ya nek kaya dhewe ngono ya siti-siti ben iso berbagi ilmu tentang budaya karo kanca-kancane. Moderatore Pak Rektor dhewe. Iya elok tenan, matur sembah nuwun. Iki acarane po wis pirang-pirang dina, Mak. Wis. Iki wis pirang-pirang dina ketanggal 1 wingi. Saiki wis puncak acara tanggal 7 ditutup nganggo wayangan. Iki elok tenan lho, Nok. Lah piye? Iki kampus sing ngandelake integritas, ngandelake profesionalisme karo entrepreneurship utawa jiwa kewirausahaan iki dikembangke tenan. Tur ya carane guru-gurune ngomong murid-murid kuwi jan apik tenan. Ketok saka aku mau seminar, murid-murid atau mahasiswa-mahasiswa sing do antusias, do takon, gelem takon, do penasaran, do njaluk kiat-kiat piye carane bisa ngembangke budaya elok. Mongko biasane ning nggonku kono nek ana seminar mong jupuk seneke terus bali yo, Mak. Lah iya beda Untar padake. Do teko tenan ngrungokke tenan ngono. Iki kampus sing akreditasi institusine paling ora yo A. Iki sebagai perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia. Dan paling ora yo posisi ketiga sebagai perguruan tinggi swasta terbaik di Jakarta. Dongak-dongake yo, Nok. Piye, Mak? Muga-muga iso meng internasional. Amin. Ki Universitas Bintang 3 oleh QS Stars University rating 601 plus QS Asia University Rankings dan bintang 5 dalam online learning oleh QS rating. Selain itu akreditasi dan sertifikasi internasional juga diperoleh oleh Untar seperti sertifikasi ISO 9001 serta terakreditasi IABEE, CPA dan ICAEW. Untar Universitas Tarumanagara, ya, kui salah satu universitas swasta tertua di Indonesia. Aku mau ketemu karo sing anu, sing paling sepuh ning kene. Sopo? Bu Siti. Bulane wis pirang tahun ya ning kene mengabdi 50 tahun wae ya. Kuwi elok berarti wis tuwa tenan. Ya wong wis 73 e. Pokoke Untar ora bakal nguciwani yo, Mak, kanggo generasi penerus bangsa. Yo, mesti ora bakal nguciwani. Matur sembah nuwun katur Bapak Aryawan Gunadi. Adi sebagai dari Yayasan Tarumanagara. Juga pembina Yayasan Pak Susepto mungkin lagi nyimak dari streaming, mugi-mugi enggal dangan. Panjang yuswa katur Pak Susepto. Yo. Matur sembah nuwun Pak Rektor Prof. Profesor Dr. Agustinus Purna Irawan. Wah, elok Pak Rektor. Iya. Gan dedeke rapati dhuwur. Nek gegirisi nok, gegirisi piye? Wah, ketok banget nek intelek. Mau mongko jan piyayine prasaja ramah. Aku Kak Mimin, Kak Apri ngono mau wis ketemu bareng wis sak jagongan bareng. Elok matur sembah nuwun katur Pak Rektor, panjenengane pancen luar biasa. Semoga bisa memimpin Untar dan di tangan beliau Untar semakin maju luar biasa. Jaya selalu Universitas Tarumanagara. Amin. Elok ya, Nok. Wah, jan kese iki saya pinter. Ya jaman semono tahun 2019 terakhir ning kene sadurunge corona. Awak dhewe bareng karo pepundhane awak dhewe, ya gurune awak dhewe, ya bapakne awake dhewe. Ya kuwi Ki Seno Nugroho almarhum. Biyen sak rombongan komplit dirawuhake mrene sak aku karo kowe ya, Nok. Iya, Mak. Mula mboten ketang namung sekedap nyuwun wekdal kangge asung pandonga katur bapa guru kula almarhum Ki Seno Nugroho ingkang sanget ditresnani tiyang kathah. Panjenengane Ki Seno ingkang rumiyin boten kendhat paring panglipur kanthi ikhlas kagem sedaya masyarakat ingkang tresnani budaya.
Tur tekan saiki karya-karya dalam jejak digital almarhum isih do distel. Isih dadi kanca panglipur ya, Nok. Wah, rada sedih ya, Mak ya. Mak dhewe enggak ke seminare. Muga-muga dadi swarga swargi langgeng katur kisen anugraha. Amin. Monggo kula nyuwun napa? Wekdal sekedap kita ngucapaken asta asung pandonga sekedap kangge kisen anugraha kalian korban. Korban kita yang ada di Malang kita doakan semoga semua mendapatkan kasuwargan jati. Monggo wekdal kula sumanggaaken. Cekap. Wah, jaman semono ramene ra jamak-jamak ya, Mak. Lah iya, jaman semono entah nggo pembagian doorpress no. Wah. Kakde dadi bintang tamu ning sedane mung goleki angka wae. Goleki angka karo goleki sapa sing entuk nomor jaman semono saking ramene ya. Pas kae barengan karo HUT TNI. Pak Seno mbiyen wis tahu, Pak Purbo wis tahu. Wah. Kok yo jan kanugrahan kanggo nak dhewe matur sembah nuwun kok iso awak dhewe sing ditimbali mrene yo Mak. Lah yo kuwi to no, ora habis pikir tenan. Wes bar corona Pak Yakub, Pak Dokter Yakub wah le telepon awake dhewe ora mung pisan pindho no. Wah tartaran karo awak dhewe kawit awal sasi tahun Januari telepon. Yo biasa to awake dhewe nak wonge slow respon. Jan parah kowe Mak lah yo biasa jan utak ku iso kebake no. Ning iso tetep ketemu Januari, Juni, terus kapan kae Juli sidane DP alhamdulillah. Sido sowan mrengene sak kanca. Alhamdulillah warga laras kanca-kancaku warga laras riyen anu nderekke Kisen Anugraha saiki sowan kene ya iso komplit matur sembah nuwun kanca-kanca warga laras. Ya, lah iki matur sembah nuwun katur seluruh panitia terutama Bapak Rektor, Bapak Ibu dosen, sivitas akademika dan mahasiswa sing wis maringi kepercayaan marang awak dhewe sak rombongan warga laras ya Nok. Tur ya romang awake dhewe dina iki spesial nekake bintang tamu Laura. Laura opo? Lanang ora wedok ora. Neng cantik Nok, cantik. Cantik tenan po. Lah delok ento. Maesuk jare arep le dandan arep tipis-tipis. Neng Rasido, aku tuh nggak bisa kalau tipis tuh nggak bisa. Aku tuh harus cetar biar cantik. Lanang neng, sok cantik. Ya ngaturakin gunging panuwun, Pak Men awak desa rombongan ngaturake panglipur. Spesial hadiah dari Dr. Yakub kepada Pak Rektor. Wujudnya lagu Mars Universitas Tarumanagara. Engkang sampun digarap kanthi iringan instrumen gamelan dening Ki Geter Pramuji Widodo juga warga laras. Kita persembahkan lagu Mars Universitas Tarumanagara. Monggo kanca-kanca. Bersatu padu, kita tersemua membela nama Tarumanagara.
kasih oplos untuk warga Laras. Wah, luar biasa. Le latihan wingi yo kompak. Saiki imbasan metu yo saya kompak dan luar biasa. Wah, semoga membahagiakan untuk seluruh sivitas akademika, seluruh warga Tarumanagara. Amin. Ya. Nek misale arep sekolah kowe sesuk arep sekolah ngendi nok? Aku yo pengen sekolah kene. Neng kene ana fakultas apa wae to, Mak? Wah, macam-macam. Tarumanagara yo. Fakultase ana ekonomi bisnis, fakultas hukum, teknik, kedokteran, psikologi, seni rupa, desain, teknologi informasi, ilmu komunikasi, program pasca sarjana, pokoknya macem-macem. Wah, ning kene yo ana dosen sing titele paling ora 13 yo, Mak. Wah, aku mau yo ketemu wis foto luar biasa Tarumanagara memang betul-betul berprestasi. Nek bab fasilitas pokoknya ora nguci wani, saka tempat yo strategis. Gedung, sarana prasarana, studio, museum, konser hall, papan ibadah, papan olahraga, pokoknya komplit. Mahasiswane kabeh yo berkualitas. Wah, derek tetungo. Muga-muga Universitas Tarumanagara menjadi universitas entrepreneurial yang unggul dan memiliki integritas juga profesionalisme se-Asia Tenggara. Amin. Muga-muga saya akeh peminate, saya berprestasi mahasiswane, sukses lulusane, berkah kanggo rektor, dekan, dosen dan keluarga besar Universitas Tarumanagara. Ade sowan ning kene ora dhewe nok. Dikancani karo kakak-kakak cantik. Ana sinden BL komplit cacah 10. 10 apa 9? 9, 10 iki ning kene. Iki ning kene sing siji, wah dadi dalang. Iki ana dol pres barang diunggahke sik. Wah, diunggahke sik kakak sing cantik mau loro wis melu seminar. Ayo, kakak-kakak cantik ning sikile ukurane 43. Wis menjep-menjep galo. Kita sambut duo sinden Princess Aprilia Sucipto dan Mimin Onggo Inggi. Support anyar ditokke mau gawe 5 menit Pak Geter. Support rock mini lho. Rock Jawa. Yo, monggo disupporti kanca-kanca. Dua sinden. Bagus ya, yang satu bagus sih. Tapi yang satu itu loh, kok gak bisa ngongkek-ongkek gini, gak bisa gimana itu? Semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oh, kalau Inces gitu emang pinter, joget pinter, nyanyi pinter. Dalang kok rung sidas body shaming loh, Bri. Lep yaitu? Ayu-ayu neng sikile ukuran 43 nih raya. Kok body shaming? Kok body shaming toh? Aja nyepelek ke lho. Kok 43, 49. Kok body shaming? Kan kenyataan, wong ade golek sepatu bareng-bareng. Nah. Gona aku ceto 40. Nah aku kan telu pitu. Telu pitu. Lah kowe? 43 ipono, ikuran sikil wedok 43 ipono. Sikil keraton, jari sikil keraton toh. Sesok toko sepatu harta ubrak-abrik, harga teki pabrik dewe. Masa rana ukuran 43 ya jenisnya? Toko apa kuwi jenenge? Lah kowe ra umume menungso kok. Jenenge putri kraton ya sikile ngene iki tong gede blah. Kratone ngeblis ya aku iki. Ya ngucapkin dulu buat Universitas Tarumanagara yang ke-63. Selamat ulang tahun untuk Universitas Tarumanagara ingkang kaping 63. Nggih. Semakin sukses ya. Melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa. Iya. Mau piye wis diajari ngene iki. Untar untuk Indonesia, untar selalu di hati. Baleni, lek ki men no. Lek ki men piye tangane kok diponter-ponter ngene piye? Untar untuk Indonesia, untar selalu di hati. Alah. Apa
pancen agak pisan iki koyo rung pas ngono nek sing pindho niku wis ngerti dalane ngono kan. Iya. Iki sebelum kita melanjutkan geguyon-geguyon. Iya, pasti. Ini Pak Rektor masih lenggah ya? Oh, masih. Lah oke. Sing jaga Dedek Mimin sapa nek ra Pak Rektor? Nah, Prof Agus masih mbok menawa katuran bisa nanti naik ke atas panggung. Harus, kita ya? Akan support dengan lagu Happy Birthday to You untuk Tarumanegara. Monggo. Nanti dijemput boleh Mbah Mimin jemput Pak Rektor juga boleh. Iya. Tidak mengenai rasa hormat. Iya. Pak Rektor, monggo. Iya. Monggo yo, so. Sama Bapak Wakil Rektor juga boleh. Universitas Tarumanegara yang ke-63, selamat ulang tahun. Selamat malam, Prof. Agus. Selamat malam, yeah. Semuanya. Waduh, saya jadi deg-degan di sini. Lo kok deg-degan? Soalnya dekat orang cantik-cantik ya, Pak Agus, yeah. Ya. Betul, cantiknya luar biasa. Gimana rasanya diapit oleh dua? Mohon maaf, Pak, cantik tapi ini tidak bisa digunakan apa mestinya. Ternyata tadi sini ada Laura. Laura kan, lanang ora wedok ora. Oh. Yang jadi penting kakak. Yang penting jangan ngeten iku rasah diberdayakan nggih ampun dimusnahkan ngeten Pak. Oh. Nggih, Mbak Menawi Pak Rektor dan Pak Wakil Rektor ada yang ada pangandikan untuk teman-teman atau untuk semua tadi Mbak Menawi belum ada yang belum menyimak di awal pagelaran Pak. Jadi ada atur pangandikan monggo. Nggih, matur sembah nuwun semua hadirin malam ini kita bersama-sama dengan dua apa? Wanita cantik ini Pak ya. Wanita cantik. Yang membuat saya bergetar gitu. Dan mudah-mudahan juga ini siap menggetarkan Jakarta dan seluruh Indonesia. Amin. Terutama untuk ulang tahun UNTAR yang ke-63, mohon doa restu supaya kami terus bisa menjalankan tugas pelayanan dalam Amin. Pendidikan tinggi. Amin. Dan juga bisa mempersembahkan hal-hal terbaik, terutama untuk budaya, khususnya wayang kulit untuk Indonesia. Indonesia. Terima kasih. Betul. Terima kasih. Prof. Agus mungkin bisa menyumbangkan suaranya yang sangat indah. Tadi karena saya ikut seminar jadi tahu kalau Prof. Agus bisa nyanyi. Bisa menyanyi dengan diiringi gamelan. Iya loh. Jadi boleh Bengawan Solo apa perahu layar apa kesukaannya apa getuk juga apa boleh. Getuk. Beliau itu kalau memimpin seminar tes 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 wijang jelas lugas tepat sasaran. Nah. Memimpin rapat tes 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 tapi neknya kan ini rata dampingi ngono gemeter jadi sekolah tepulah terdiri support penjenengan put santai mawon gemeter sampai. Sebabnya bukan widadari tapi widadara apa ngendi kok waton bener lo penjenggo widadara hati-hati Pak Rektor dekat Mbak Mimin dompet-dompet diamankan nih. Maaf saya bukan perampok Mbak. Ye, saya manut lagunya apa Mbak Mimin dan Mbak Apri yang nyanyi kita ikut ya, bareng dia. Iya. Mungkin ketuk ya tadi Bengawan. Oh, Bengawan Solo. Solo. Oh, Bengawan Solo. Manut. Solo. Oh, bisa semua Pak Rektor pada ke jombiah-jombiah to. Bengawan Solo aja ya. Oke, okay, Bengawan Solo. Yang laras-laras. Siap. Mangga Bengawan Solo, Pak. Dari Pak Rektor. Bengawan Solo. Tepuk tangan untuk Pak Rektor. Riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. Musim kemarau
Penyanyinya aslinya memang lebih bagus daripada kita ya Pak. Betul. Kita memang cuma sekedar apa Pak? Sekedar numpang. Tapi Bapak baru menang bayar. Ya, Bapak sebelum turun mungkin dari panitia ada door prize biar bisa diambil oleh kalian. Ya, oh boleh. Satu door prize dulu aja. Ya. Bu Paula ada door prize Bu Paula? Apa ada door prize apa enggak ya? Ada. Iya panitia oh, door prize. Monggo, monggo dikocok door prize-nya. Ya, bisa ditaruh ke, di atas Pak. Ya. Di atas Pak Topo, monggo Pak Topo. Barangkali dikocok nanti dibuka siapa yang dapat. Anji. Yang dapat Kak rezeki. Mimin atau Kak Apri, monggo. Kak Mimin, Kak Apri. Oh, iya. Kapri tiga, tiga apa door prize ya malam ini. Untuk Limbuan nanti goro-goro juga ada, juga Tanjung Kayon juga ada ya. Ambil tiga ya. Satu. Satu dulu Jess. Ya. Langsung tiga. Langsung satu, dibacakan ya, nomor yang beruntung pada malam hari ini. Nomor bintang. Dua angka kembar nomornya 88. 88. Siapa yang punya nomor 88? Langsung. Silakan unjuk tangan atau disampaikan. 88 ada? Ya, ada 88 ada? Oh, syukur Pak Tuan. Ada 88. Monggo. Panitia. Panitia, tolong. Panitia mana ini? Ada orangnya nomor 88? Nggih. Nggih. Dapat apa? Wah. Wow. Wah. Wow. Koper ya, apa ya? Iso mudik kuwi, iso mudik. Dari mana ini Kang Mas? Saya dari Lampung. Dari Lampung. Wah, wow, dari Lampung. Luar biasa. Selamat buat Lampung, selamat ya. Ora sia-sia.
buat karaokean. Oh, karaoke. Karaokean ini. Wah, karaoke. Besok buat senam juga bisa. Wah, jauh-jauh yang dari kedua. Lampung dapat speaker. Besok istrinya suruh senam ya. And one, and two, ember. Ngetok-ngetok ini lanang ember. Oh iya. Baik, yang kedua akan dibacakan oleh Pak Rektor. Selamat yang dari siapa Lampung. Siapa yang mendapat, Bapak Ibu mohon perhatikan, dengarkan. Yang kedua, 6, 5, 8. 6, 5, 8. 6, 5, 8 ada? Silakan 658. Silakan ke depan yang punya 658. Oh, ada. Oke. Okay. Baik. Silakan hadiahnya, door prize-nya. Ah, ini silakan ke depan, Pak. Silakan langsung Marwanto. Naik panggung. Monggo niki. Selamat Bapak, Anda mendapatkan door prize menginap satu malam bersama Mbak Mimi. Yeay, luar biasa. Yeay. Halo, monggo, monggo. Monggo ditampi, Mas. Niki. Nggih. Jee, niki monggo. Nomor-nomor yang niki, nomor yang niki. Ini selamat ya, Mas ya. Saking pundi Mas menika? Dari mana? Ya. Dari mana? Dari Tambun, Bu. Dari oh, Tambun. Ya, Bekasi. Selamat orang Tambun ya. Selamat ya. Selamat orang Tambun ya. Saya bantu Kakak, mana-mana. Dibantu kok. Boleh peluang loh Mbak Imen. Mbak Iko enggak mau ya. Ya, yang ketiga ini dibacakan oleh Kak Mimin. Harap-harap cemas. Kalau yang dapat ini perempuan berarti dia wanita setia. Kalau yang dapat laki-laki, laki-laki sing ora kulino nakal. Nek sing itu ora jelas kaya kowe. Oh ya mbuh. 2 1 3. 2 1 3. Silakan yang 213 yang punya nomor 213 ke depan ada di kampus itu, dekat kampus. Oke. Itu lari jauh itu bukan ya? Silakan. Oh ini. Oh ini nih depan. 213. Iya, depan. Silakan, Mbak. 213. 213. Dicek okay. Dulu Pak Topo nomornya. Niko. Nih, langsung maju Niki, ke depan, Mbak. Mbak ya. Dicek nomor pinten? 213. 213 nopo leres? Cucok. Iya. Yeah. 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 Dengan Mbak siapa dari mana? Mardiana dari Untar. Dari Untar. Oh, yeah. Sini aja. Oh, iya. Selamat nih, Mbak. Oke, selamat dari Untar, karyawan Untar kebetulan ini. Oke, selamat Bu ya. Mbak tak selamat beli nonton TV. Tak beli 300 boleh enggak, Mbak? Tak beli 300. Enggak boleh. Ndak jenengan kabotan ling to mriko. Mantap, pulang-pulang Mbak Titi. Oke, masih ada nanti yang lain di sesi goro-goro dan tancep kayon. Jadi oh, jangan pulang dulu. Nggih, matur nuwun nggih sami-sami. Parang-parang monggo dilanjutaken. Iya. Sampun nuwun Pak Rektor. Matur nuwun. Matur nuwun nggih. Matur nuwun Bu Dalang. Kakak. Sareng Kakak matur nuwun. Atas-atas Mbak Ibu. Sudah. Sudah. Sing mirsani ya pikantuk rezeki, pikantuk hiburan. Nah. Sing penting budayane ora ditinggalke saben ulang tahun wayangan. Nah, ngono. Yo ora kudu wayang seni tradisi apapun. Apapun. Ya, sing ada ning Indonesia iki kabeh bisa dieksplor wonten mriki. Betul. Nah, iki saiki wayahe caos panglipur. Panglipur. Mimin Mbak Apri. Kita udah ada yang sejak seminggu yang lalu itu udah kirim dulu. Wah, ini jadi tak dulukan. Ini udah dari request. Pak, iya, udah request. Dari Pak Ngabianto EFC dari UNES. Nah, ngaturake selamat untuk Untar ulang tahun yang ke-63. Nggih. Dari EFC Semarang. Nah, salam untuk semua EFC Elisa Fans Club buat Pak Deparlan, Dewo, Butini Happy, Bu Ija, Pak Eko, Pak Wahono, Soho Sedoyo EFC dimanapun berada. Selamat menikmati pagelaran malam ini. Lagunya Dendang Semarang. Nyawer 1 juta, matur sembah nuwun. Ya, ini kita persilahkan tampil ke muka. Si cilik-cilik cabai rawit. Siapa dia? Dari Sleiman. Sleiman.
bernama Agnesia Nandasari Nuring Tias. Nyuwun supporte kanca-kanca nderek mawon supporte napa monggo. Iki lho kok kowe. Seragamnya anyar lho. Seragamnya anyar kebiat gimana komentarnya? Cantik patut. Oh iya terima kasih. Wedok ini aku kebaya itu apa ya, itu mengandung filosofi tersendiri. Anggun. Apakah itu? Arti dari kebaya itu filosofinya apa Lek Min? Apa? Ya. Sanggul, dari sanggul. Apa Mbah Himin? Sanggul sih. Sanggul nak pentolnya yang guri. Pentolnya yang guri. Iya. Coba nak pentolnya yang gini. Berarti wanita itu sekali menunduk, tapi jangan lupa menatap ke depan. Oh, bahwa iya, kamu juga berhak menentukan nasibmu sendiri. Jadi dia cita-cita. Dingklok harus sesekali. Oh iya. Tapi menatap ke depan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya cita-cita. Mm-hmm. Terus iki kebaya. Nah, gue kebaya anggo jare untuk menghindari tindak pelecehan seksual. Tertutup ya. Tertutup. Sedikit kelihatan hanya sini saja. Enggak apa-apa ya itu. Enggak apa-apa sedikit. Oh iya. Yeah. Nek mloho, lah engko ditubruk karo sekendang. Lah, dadi harus hati pakaian tuh ya kudu tur luweh utawa meneh pakaian itu adalah budaya dan juga jati diri. Nah. Nek wong Jawa kebayaan, nek ibaraté kaya batak nganggo ana ulos kuwi ana maknane. Iya. Lho, mas paribasan Jawa Timur piye, terus Sulawesi piye, kabeh di budayanya masing-masing yeah, melalui pakaian, adat istiadat, bahasa, kebiasaan, aturan lan sak piturute. Okay. Jadi kuwi kudu tetep diuri-uri, jangan sampai punah. Nek ra aku lan kowe lan generasi berikutnya siapa lagi? Aku nggumune karo Mbak Mimin ki nganggo sandangan apa wae kok patut. Patut, kalung usus kau, kalung usus. Oh, saiki kalung celurit kowe kelakon. Nek kalung usus ya apa-apa wangun ya. Wangun. Dia tidak terlalu cantik, mungkin kulitnya tidak putih, tapi menarik. Oh. Ada yang cantik tapi membosankan. Jadi inner beauty nih. Lah, Mimin kau ora cantik tapi menarik. Wadah bayi ape? Wadah bayi. Tedun kuwi. Kok tedun? Kok kuwi dhewe ndok gelo. Gembok kok muni pok ngono ya? Lah kono kan ora asli, nek aku kan asli. Lho. Oh. Masa asli? Mabek ya wan kok. Ngene wis nyelikke apa? Plek kok mabuk. Ya niki Mbak Agnesia Nandasari Nuring Tias iki riyen nderekke Ki Seno Nugroho sejak kelas 2 SD. Wow, saiki wis senior wicarane ning Margo Larasi senior dhewe, cilik ning senior. Paling suwe. Oh, paling suwe. Sama Bu Pras yang paling lama Bu Pras. Ya. Kok sing jare Pak, sing jare Pak Sino kok nyencawu cilik-cilik. Cilik-cilik ya. Mbak Agnes, monggo dibawani dandang kulo Semarangan. Nggih. Alan-alan nggih. Nggih. Giling-giling. Pak Geter. Yoknya Nirong
pertama. Lah. Sampun manak pindo. Malah cah cilik kok yang dergilemen kan lho. Tak kira cek single boleh wis gedabel. Ya ora popo to yo. Cah cilik kok ya rajin tekun nemen ngono lho nglateni iki. Neng elak lho Lek, najan cilik ne suarane gantas. Powere luar biasa. Powere luar biasa. Ya mergo wis metu loro kuwi mau. Oh. Ora malah. Metu telu, Pak. San saya ya. Entek. Tu enguni cari tane ya termasuk muridmu ta Lek? Ya muridku ini kok powernya malah banter kono ya nok. Ning aku ora apa-apa nek luwih muridnya luwih pinter ki ora apa-apa. Mungkin Kak Mimin mau coba. Kok guru kok nyoba? Guru ya wis ngerti luwih dhisik kok nyoba. Iya makanya kan coba. Aku pengen ngerti iki kaya ngapa ta nek guru ki. Lah kok geguyu ngapa ta? Aran patih suwa. Coba. Aran patih ngono. Kecek apa kaya ngono kowe nek kowe piye aran pete sumandya bener ta? Bener. Tapi ning aku ra meri kok. Jare Dwija, jare guru kok. Ning aku ra meri nadane. Aku ra meri kok. Suaraku mbok menawa kalah apik karo Agnes karo Nduk Apri. Ning aku ra duwe keluyan rupa sing ayu. Dadine lho ra masalah. Nggih, Mbak. Aku tidak iri, ora drengki. Jane kuwi dhisik ki ya bener. Bener. Nek gandeng wis tuwa, telake rada muntir. Korban kadhe. Saking wis entek diisep sapa-sapa ki ya, Kak. Apa? Diisep. Oh. Ilmunya. Ilmunya. Oh iya. Diisep. Ilmuku wis tak sokke kanggo kanca-kanca paranggana, dadi aku garek kuretan. Tak apa-apa, sing muridnya luwih pinunjul bangane gurune pancen kaya ngono kuwi. Malah gayane. Iya nak, ayo tetap nak. Sayang. Nuhun nitra thank you.
Semarang. Dari mana datangnya lintang? Dari sawah, dari sawah turun ke kali. Apa bulan, apa setiapnya kelak? Gagrak lawas sudah dihadirkan ya no. Nah, kok ndak mung ilang nah, kok ndak mung ketutup gubuk asmoro. Podhang nah. Kuning kabeh mau ya apik ning sing lagon lawas ya aja ngantek ditinggalke aja ngantek dilirwake. Budaya ya ngono, budaya anyar ya ditompo ora menolak. Nah, ning tetep kudu disaring budayane dhewe aja ngantek ditinggalke apa meneh ngantek paribasan dirusak karo bangsane dhewe. Iya, seperti itu. Iya. Iki ana akeh banget pamundutan lho. Diwangi siji mboko siji. Canik. Sugeng dalu Nek Elisa kula nyuwun tembang kangen. Engkang nembang Mbak Neti saking Setromarno. Setromarno. Setro. Sering opo iki? Sering sing Kebon Agung matur nuwun, nggih, matur sembah nuwun iki. Wah, tidak sedikit. Lumayan nggo ning pom bensin nganti ping bolak-balik. Srengseng, Mbak. Hah? Srengseng. Srengseng. Agung. Srengseng Kebon Agung. Iya, yeah. Oke. Okay. Lanjut Gendeng Sinom Parijoto kagem Bapak Suskito. Ya, Suskito, Susikto. Sugeng midhangetaken kagem Jampi saya. Kosong tapi. Ora apa-apa tapi apa-apa. Kan memang enggak semua tuh enggak harus dikasih tindih tuh enggak harus. Yeah. Jadi tuh yang penting minta gitu yang wujud tresno. Wujud tresno nek-nek ono ya alhamdulillah ngono lho. Burung diseni ora apa-apa. Aku ya urung diseni ora apa-apa. Kula Raji, Rasji, wakil rektor. Oh nggih Pak wakil rektor. Lagu Podhang Kuning kagem Bapak Susikto. Sugeng
midangetaken. Wah, mocone bingung aku. Wonten nek iki ana diteanyar iki. Oh, wis wow, ndero. Iki yeah, baru ini uang baru. Liyane ya, pengen demok duit anyar apa ora? Kepen demok ra duit anyar. Demok rajes, nek kowe kan dong kulino. Awas. Tanganmu. Sing apik. Iya. Kanan apa kiri kuwi? Iki oh, tengen apa pitu? Oh iya. Iki rasane piye? 50.000, Ces. Demok Ces. Iki kira ora kuat mesti kowe. Ora kuat, ora mampu lho jane. Ora mampu. Oh, maksudku lho, ngene iki padha ae wong lho. Wong dikake kanugrahan sok ora kuat lho. Lho. Dikake kan. Ndolahi wis wis nganu saking kan wis prihatine wis. Oke, gentur tapane gede prihatine. Wong dikake kanugrahan kadang sampiran pangkat, sampiran kepinteran, sampiran bondo, nek ra kuat ya iso nah, malah ngerusak lho. Bondo iki iso ngerusak kowe lho. Kowe rung siap dadi tak gawake wae. Alah kok. Ya saiki minangkani lagu Podang Kuning ning karo dinggo support ngadut sisan lagu yang lagi viral kita keluarkan. Apa yaitu itu? Ojo dibanding-bandingke. Wow. Kita keluarkan kita pertunjukan sinden yang semlohai engko sik sing semlohai engko sik. Semlohai sik. Sing cantik Mbak Ika Suhesti dari Gunung Kidul. Oh, Mbak Ika. Karo Mbak Oriza. Wah. Wow. Maju ke depan sambil ojo dibanding-bandingke Rale Inces yo diral dulu. Monggo Mbak Orisa langsung ya. Orisa Kertip kalian Mbak Ika Suhesti. Wong kang ngene kok di